Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing untuk paket yang baru datang. Paket ini berisikan tripod teman-teman, dikarenakan saya tidak mempunyai tripod dan tripod yang lamanya sudah hancur teman-teman. Untuk tripod ini tipe 3120 teman-teman ya, untuk harganya 38.600. pemesanan dari Shopee teman-teman. Ya, baru banget sampai. Harganya kalau menurut saya cukup terjangkau lah untuk harganya ya, 38.600. 11-12 sama tripod yang lama teman-teman. Tetapi ini kan kayaknya warnanya hitam. Sama-sama kita lihat teman-teman ya. Langsung saja saya akan buka. Dan ini setelah saya buka teman-teman, saya buka plastiknya ya. Ini tripodnya 3120A untuk tipenya teman-teman. Dan di dalamnya ini ada sarungnya. Mudah-mudahan awet teman-teman untuk melanjutkan pengambilan video untuk saya upload di YouTube. Bisa kita sharing-sharing kembali mengenai wirausaha dan juga aktivitas-aktivitas lainnya tentunya. Ini saya tidak punya tripod, makanya saya pegang ini teman-teman, saya menggunakan tangan. Nah ini seperti ini teman-teman. Kalau yang kemarin yang saya beli itu sama teman-teman, harganya juga tidak jauh beda. Yang kemarin itu kurang lebih 37-an. Kalau yang kemarin itu di Lazada, ini di Shopee saya pesennya ya. Ini warnanya hitam teman-teman ya. Mantap. Mudah-mudahan awet dan berfungsi dengan baik. Oh, ininya ketinggalan, kirain nggak ada buat tempat HP-nya. Ini sama kayak yang kemarin sih, yang sebelumnya, tripod sebelumnya untuk, tetapi cuman beda warna saja ini teman-teman. Nah, ini tempat HP-nya teman-teman ya, ini ya. Kita taruh di sini. Terus kunciannya kita kencengin ini di bagian bawah ya. Dan ini untuk pegangannya tuh. Ini juga bisa diputar, dikendorin, dikencengin. Bisa posisi begini juga bisa. Dan untuk kaki-kakinya ini bisa dinaikin teman-teman. Dinaikkan, ditinggikan tuh seperti itu ya. Untuk para YouTuber-YouTuber pemula yang kemungkinan kepingin beli tripod, bisa teman-teman beli tripod yang seperti ini. Tipe 3120A ya. Coba saya akan tinggikan. Saya akan tinggikan dulu teman-teman. Ini dibuka kunciannya nih ya. Saya akan tinggikan secara full. Dan setelah saya setting teman-teman, ini kurang lebih tingginya seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih tingginya segini nih. Ya 1 meteran lah, kurang lebih 1 meteran HP. Dan setelah saya pasang ini tempat HP-nya.
ini bisa dinaik turunkan ini ya. Dan kalau seumpamanya ininya yang rusak, kita bisa beli ininya saja, teman-teman. Kurang lebih harganya 2.500 ini tuh ininya. Keseringan biasanya ininya yang rusak. Ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, dan ini bisa dimiringkan, teman-teman. Tinggal kita kendorin kalau mau posisi berdiri. Oh. Tinggal dikencengkan lagi bagian penguncinya. Oke. Rekomendasi banget lah pokoknya. Mantap. Packingnya bagus, rapi. Barang tidak ada yang cacat, teman-teman. Mulus. Tingginya segini, teman-teman. Semeteran. Dan juga bisa dibawa pergi-pergi menggunakan ini sarungnya ini, teman-teman. Ini ada sarungnya. Dan juga ada kerdusnya. Kalau kerdusnya hilang, kita gunakan sarungnya saja nih ya. Kita ikat pakai tali rafia. Kita gendong. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk unboxing tripod kali ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.